Are you ready? Here we go. Berang-berang makan coklat, cakep. Ya keselek dong. Naik kereta api entut entut entut. Jadi hari ini aku terbang dari Semarang ke Korut. Ya gak bisa dong. Ini aku udah di Soweta nunggu bagasi lama banget. Lanjut ke The Westin Hotel. Ini aku deg-degan pol. Masalahnya aku ada acara jam 4. Sedangkan nih aku baru nyampe hotel jam 3. Belum mandi, belum dandan. Tahu kan wanita gimana. Tapi sempet-sempetnya aku ngajak kalian room tour. Kan agak ngeselin ya manusia ini. Bukannya siap-siap. New York. Salah server. Tapi berhubung aku wanita mandiri yang ATM-nya BCA. Tetap bisa dong mandi sendiri, dandan sendiri. Ya masa mau dimandiin emang orang mati. Baru mau masuk ada Sultan Andara. Ya gimana gak madek mak. Serhati saya. Aa, kalau butuh pengasuhnya Rayansa, Mbak Lala siap loh. Seneng banget akhirnya ketemu Cici Korea, Hazelnut. Ada Kansa sama Herina juga. Jadi aku diundang ke Shopee Super Award guys. Gila sih, satu ruangan isinya orang hebat semua. Jadi minder saya. Dan tiba-tiba Super Favorite Shopee Hall Affiliate Influencer. Dan nominasinya adalah Herina, Alessia Angelin, Kansa Anissa, Ulfa Alhanif, dan Hazelnut. Dan super favorite Shopee Hall affiliate influencer adalah Ulfa Alhanif. Yes, selamat kami mengundang kepada Ulfa Alhanif, Atta Halilintar, Amanda Manopo atau perwakilannya Dr. Oki Pratama dan Raffi Ahmad. Pengen nangis, mimpi apa aku semalam? Rasanya tuh nano-nano gitu, seneng, terharu, pengen nangis, pengen ngompol juga. Ini beneran gak sih? Untung abis itu ada Kak Panji yang lagi ngelawak, jadi aku bisa pending dulu lah nangisnya. Asli Kak Panji lucu pol weh. Di akhir acara ada door prize yang hadiahnya tuh iPhone 13 guys, sayangnya aku gak beruntung. Tidak lupa kita foto-foto cantik dulu. See you next time teman-teman kerenku, semangat keracunnya. Akhirnya bisa bawa pulang trofi buat teman-teman online aku. Nyampe kamar bener-bener pecah lihat ucapan dari kalian. Aku bersyukur banget punya kalian di hidupku, tetap di samping aku ya teman-teman. Temenin aku sampai ke titik-titik berikutnya. Lanjut mandi, dimanapun aku berada, outfitku harus tetap happy kiyowo. Ojo lali skincarean karena tadi aku wis pakai makeup yang wapot pol. Kemarin ada yang nanyain perlip carean aku. Oke, mari kita jawab. 3 kali seminggu biasanya aku eksfoliasi pakai watermelon lip scrubnya Noera. Jadi biar sel kulit mati sama kotoran yang masih nempel tuh bisa terhempaskan gitu. Kalau ini semuanya pasti udah pada apal ya. Tiap hari tuh aku pakai lip serumnya Noera. Dia bisa nyerahin bibir dan bikin bibir tuh jadi pink natural. Kalau mau belinya di sini. Terima kasih semua udah nemenin aku hari ini. Lanjut besok ya.